sama gue Ali Rais di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini kita lagi ada di mana ini? Di Cirebon lagi. Kita sekarang lagi mau ngelanjutin project ini nih, Fortuner. Nah, kebetulan karena kemarin kita udah bikin video dan ternyata ada hampir sekitar 10 sampai 20 orang gitu kan request gitu loh. Mas Aldi, kalau bisa body kitnya jangan cuma buat yang 2021 gitu kan, bukan jangan yang all new, tapi kalau bisa 2016 ke atas yang VRZ itu juga dibikinin. Nah, kebetulan banget kemarin itu gue kontak sama teman-teman dari T-Fog, mau coba pinjam unitnya supaya kita bisa fitting. Nah, ini sekarang udah ada Om Adi. Om Adi, apa kabar Om Adi? Alhamdulillah. Nah, baik. Ini dia Om Adi, member T-Fog dari Indramayu. Wih, kotanya mangga. Betul sekali. Berarti sering metik mangga ya? Sering metik, sering panen juga. Panen juga. Wah. Om, sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak sama-sama buat Om Adi. Terutamanya buat Om Adi lah, yeah, yang datang ke sini. Sekaligus buat Tivok juga karena udah mau minjemin unitnya nih. Yeah. Buat kita fitting-fitting, buat kita bikinin body kit yang ada yang berantem. Iya, ada yang berantem. Tawuran. Tawuran. Dut, gue lagi bikin video ada yang berantem, Dut. Iya, Madi. Emang suka gitu. Oh, suka gitu. Dia gak akan ngepedulin ada orang yang pengen bikin video. Ini sama. Om Adi yang punya mobil. Siap, komandan. Ini namanya si Gendut, Om. Sama dong. Sama. Rio. Satu lagi sama Diki. Ada satu lagi. Pasukan Teletubbies bergoyang. Om, ini mobilnya rencananya mau kita pinjam kurang lebih 3 hari ya. 3 hari kerja. Kita akan coba fittingin dulu body kitnya. Nanti kalau misalnya Om Adi sekiranya suka, ya nggak usah kita copot berarti kan? Iya, iya. Langsung aja. Iya. Langsung aja ya? Iya. Nah, waktunya pas aja. Waktunya pas, Om. Waktu ini. Aman. Langsung aja sekarang kita cobain. Kita mau copot. Untuk tahap pertama kita bakal coba fittingin bumper belakangnya dulu, Om Adi. Oke, kita lihat aja langsung yuk. Dark and smoky room, with your face reflecting bright green, brights and blues. You know I kinda want to disappear with you, but I don't think that is what I would usually do. Nah, ini dia boy, Fortunernya udah kita pasangin dengan body kit apa ini nih? Kalau Legender kan nggak kayak gini. Ini udah di custom lagi. Ini kunci-kunciannya juga udah oke, tapi ini kayaknya kita harus bikin apa namanya? Kancingnya ini harus diperbarui nih. Maksudnya harus dirubah karena dengan kancing standar ini ternyata tidak bisa masuk ya. Tapi tenang aja. Nanti kalau misalnya teman-teman pengen ya, karena ini rencananya akan kita jual umum, akan kita jual massal, dan itu nanti kita sudah akan siapkan yang namanya kancingan ininya nih. Nanti kita siapin. Termasuk ini nih, kalau ini mau dijadiin reflektor, nanti deh coba kita pikirin ya. Ini reflektor kan harusnya kan? Mata kucing ya, Am ya? Mata kucing. Oke. Gimana menurut kalian, Boy? Gimana? Fortuner VRZ kita upgrade ke body kit Legend. Apa dong? Bukan Legender. Kalau Legender nggak kayak gini. Apa namanya? Beri kita apa ya? Nggak tahu. Legender. Kalau dia der. Kalau ini berarti Legendsis. Nah. Adiknya. Canda-canda. Ya pokoknya inilah. Menurut kalian gimana, Boy? Ya ini juga. Dibuka juga masih aman. Tuh. Kancing-kancingnya masih rapi. Tuh ya. Tinggal dibaut-baut aja. Udah oke semua. Nah, ininya nih. Ininya yang nggak bisa masuk. Tapi tenang aja. Nanti tim kita akan siapin ini. Supaya nanti ketika teman-teman melakukan pembelian body kit untuk Fortuner ini, kita udah siap. Ya. Jadi teman-teman udah tinggal pasang aja. Nggak perlu repot. Enak ya? Kalau pintu belakang bisa kebuka tutup otomatis ya? Obri kita pasang gini gimana? Bisa gak? Bisa, gak ada yang gak bisa. Yaudah, sekarang kita lihat bagian depannya ya. Bagian depan sama samping kita akan lihat cocok apa enggak ya. By the way,
Gue sekali lagi ucapin makasih banyak nih untuk ini nih, Toyota Indonesia Fortuner Owner Community. Wah, yang udah ngasih pinjam unitnya. Mudah-mudahan hasilnya jadi bagus banget. Ah, udahlah, kita tunggu lihat yang depan lagi ya. Nah, boy, kalian pasti penasaran banget kan tampilan depannya seperti apa? Kepo. Kita nggak kasih lihat dulu sekarang. Yang pasti belakangnya kurang lebih seperti ini. Ini udah jadi, ini udah keren nih. Tinggal masalah mainin warna ya. Ini tinggal didempul, ya kan? Dempul, terus kita dempul, bikin two-tone ya. Terus dibikin, ya pengaturan warnanya lah ya. Warna lah ya, pengaturan warnanya kita seperti apa? Yang pasti ini udah pasti fit ya. Fit. Untuk Fortuner 2016 ke atas lah ya, itu udah pasti fit. Bisa. Belakangnya udah bisa di convert ke sini. Nanti ini pakai apa ya? Pakai kucing kali ya? Oh, nanti pakai RAM ya? Ramah. Ya, sebenarnya bisa di custom mata sih. Mata kucing di sini nih. Mata kucing di samping sini ya. Oke lah. Lengkuakannya juga udah paten nih. Paten. Jadi gagah banget ya Fortuner ya. Loh, gimana, boy? Kalian pasti pengen ini kan? Pengen apa namanya? Fortuner naik kelas lah ya. Fortuner naik kelas. Iya. Bener, ya. Pinter Fortunernya, makanya naik kelas. Naik kelas, bener. Dia naik tuh, bener. Nyogok dikit deh. Biasaan nyogok begini nih. Depannya kita belum mau kasih lihat sekarang, karena surprise banget. Tapi sebenarnya udah siap ya. Udah siap. Depannya udah siap. Pokoknya pantengin aja terus. Yang pasti kita bakal datengin satu konsep modifikasi baru buat Fortuner 2016 sampai ke atas. Belum ada di Indonesia ya? Iya, di Indonesia pokoknya. Ya udah, segitu dulu videonya Mas Diki. Terima kasih banyak atas bantuan Art. Jangan lupa, boy. Ingat velg, ingat HSR.